Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya, Paung dari PX Hobbies. Oke, video kali ini saya akan membuka paket lagi. Kali ini ada 2 buah paket yang berukuran sedang. Nah, kira-kira isinya apa? Nanti kita bakal buka bareng-bareng. Yang pertama ini saya ada paket dari salah satu bisa dibilang dedengkotnya customizer di Indonesia ya. Ini ada paket dari Om Willy Maulana atau yang biasa dikenal bengkel customnya itu Hyper Blast ya. Ini dedengkotnya customizer Indonesia nih. Bahkan beliau ini pernah mewakili Indonesia bareng sama Om Fatur dari Halls Mobile ya. Itu ikut kontes internasional cuy yang diadain sama Matchbox tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu saya lupa. Kalau nggak salah temanya tuh Datsun dari Matchbox, kemudian di custom sesuai dengan budaya Indonesia ya. Om Halls Mobile juga sama, dia spesialis, kalau Om Halls Mobile itu spesialis hand painting. Nah, langsung saja kita bakal buka paket dari Om Willy Hyper Blast. Kira-kira paketnya apa karya dari beliau ini. Kondisi paketnya agak ringsek ya. Ini sudah kelihatan. Dan isinya adalah blister dari Hot Wheels ya. Blister bekas. Kemudian yang intinya adalah di bawah sini cuy. Oh, blister-blister isinya cuy. Udah pakai koran. Oke, ini dia paketnya, karya dari Om Willy Maulana yang ditujukan atau spesial nih, event yang bakal nanti di Surabaya, Indonesia Custom Convention, pertama kali ya, ada di Indonesia Custom Convention, ini tanggal 22, 23, 24 ya, di Surabaya Pakuwon kalau nggak salah. Nah ini salah satu bisa dibilang merchandise ya. Ini ada hologramnya. Ini saya dapat yang bukan official sih. Kalau yang official tuh bukan modelnya seperti ini cuy. Mungkin ini kerjasama sama Om Yuyu ya, selaku panitia dari Indonesia Custom Convention. Ini saya dapat Continental ya. Cakep nih, saya suka nih. Untuk bekalnya Indonesia banget nih. Nah tuh cakep banget. Nah ini untuk atapnya seperti ini, ada tulisan Indonesia Custom Convention, First Indonesia Custom Convention 2009. Dan ini ada batik-batik ya, budaya Indonesia banget nih, corak-corak khas Indonesia banget, Continental. Tentunya sudah ban karet. Nah ini masih ada harganya nih, 300.000. Mantul ya. Cuma ini ternyata kurang rapi ya di bagian ngelem kembalinya ini. Bubble dilem sama blisternya ini kurang rapi, Om Willy Maulana. Untuk mobilnya sendiri cakep sih. Untuk dekalnya juga rapi ya, siamik abis sih ini menurut saya. Blisternya juga desainnya saya suka banget nih, desain dari blister ini mantul tuh. Wah gila juga nih, wih cakep coy. Dekalnya tampak belakangnya seperti ini. Oh, ada tanda tangannya Om Willy, mantul. Terima kasih Om Willy. Did you know Hyper Blast Custom. Nah tuh artiin sendiri ya, Certificate of Authentic Limited Edition Custom Diecast. Mantul loh, ada peta Indonesianya juga cuy. Mantap nih, Indonesia banget nih. Ini logo dari Hyper Blast Custom. Mobilnya cakep ya, kalau menurut saya mobilnya cakep. Cuma sayangnya pengeleman kembali bubble ke blisternya kurang maksimal ya, kurang rapi di sini. Kesannya kayak sekedar tempel saja. Masih ada bekas putih dari lemnya ya. Untuk desain blister dan mobilnya sih saya ancungin jempol cuy. Mantul ya. Punya salah satu karya dari dedengkotnya custom Indonesia. Ya, ini dia. Om Willy Maulana, terima kasih banyak. Dan selanjutnya
kita bakal buka satu buah paket lagi. Ini dari Om Andreas Maruto yang baik hati, yang ganteng. Kemarin saya beli Mail In 2018 si Gezer, dan katanya sih mau di ini cuy, mau dibonusin. Kira-kira bonusnya apa? Saya penasaran. Nah, ini dia. Caram. Wow, ternyata bonusnya Datsun 620 pickup. Terima kasih Om Andreas Maruto. Dan ini dia. Save Bill Air Gasser Collector Edition tahun 2018. Akhirnya saya punya juga. Setelah kemarin saya juga sudah punya dua pendahulunya, si VW Drag Truck sama custom DMC GMC Panel Fan. Nanti insya Allah bakal saya kumpulin semua nih. Ke berapa ya? Ada 5 varian kalau nggak salah untuk si Collector Edition tahun 2018, atau biasa disebut Mile In. Mile In tahun 2018 ini saya suka banget sama warnanya cuy. Merahnya itu menggoda banget ya. Kalau yang Bel Air ini saya punyanya yang non factory seal. Kalau yang factory seal saya punya cuma yang GMC panel fan. Kalau yang drag truck, wah mau jatuh ya. Kalau yang drag truck, VW drag truck juga non factory seal. Mantul, akhirnya punya, baru punya 3. Nanti bakal saya komplitin insya Allah ya. Mantul nih, mantap jiwa. Terima kasih banyak. Oke, video kali ini begitu saja unboxing singkat 2 paket yang berisi Mile In 2018 atau Collector Edition, dan satu lagi custom masterpiece ya, hasil karya dari Hyperblast Custom Om Willy, spesial produksi untuk Indonesia Custom Convention yang bakal diadain tanggal 22, 23, 24 Februari. Di mana tanggal tersebut 23, 24 juga bakal ada event di Semarang, Pokoking Custom. Di situ ada acara custom juga. Kemudian ada balap juga ya, IRDI ya, IRDI Ikatan Racer Diecast Indonesia. Itu skalanya nasional. Silakan yang di Semarang maupun yang di Surabaya, silakan pilih 2 event tersebut. Recommended semua cuy, acaranya bagus-bagus. Saya sih insya Allah bakal datangnya yang di Semarang. Oke, gitu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan share. Ditunggu juga yang belum subscribe cuy. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan salam diecaster Indonesia. Bye-bye. Ciao.